Berikut ini cara mengaktifkan NFC di HP Samsung. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, silakan masuk ke pengaturan. Selanjutnya, pilih di bagian koneksi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya NFC dan pembayaran tanpa kontak. Nah, ini dia, kalian bisa aktifkan. Kalau kalian mau masuk ke settingan, silakan klik aja di sini. Nah, di sini dia untuk penggunaannya ya teman-teman ya, tata caranya di sini. Kemudian di sini ada pembayaran tersentuh. Biasanya kalau ada aplikasi yang kalian install akan muncul di sini. Kemudian dari sini juga bisa kalian masuk ke pusat kontrol, kemudian di sini kalian cari NFC. Nah, kalau nggak ada di sini kalian cek di titik 3 pojok kanan atas, kemudian edit tombol. Lalu cari aja di sini NFC seperti ini. Kalian klik dan tahan, lalu geser ke bawah ya. Lalu klik selesai. Nah, di sini teman-teman bisa mengaktifkan NFC jika kalian ingin menggunakannya. Kalau mau masuk ke settingan, kalian klik dan tahan. Nah, akan masuk ke settingannya. Nah, seandainya teman-teman sudah tidak menggunakannya, teman-teman bisa nonaktifkan aja ya. Nah, di nonaktifkan seperti ini. Oke teman-teman, itu saja untuk cara mengaktifkan NFC. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.